の小峰と友達に満足がさ、あの一瞬だけど。Cuma buat kita ke pulau doang. Iya dong. Kita kan cuma mau ke pulau, Jess, bukan mau ke luar negeri. Ini mah kapalnya terlalu gede. Mana mewah banget lagi kayak rumah. Terus dapat dari mana coba kapal serbaping kayak gini? Ya mami lah yang cariin. Tapi nggak serbaping juga kali. Emangnya kenapa kalau serbaping? Menurut gue malahan lucu tau. Udahlah, apa yang mau didebatkan? Lagian dia kan memang suka warna pink. Jadi kita ikut aja lah. Memangnya butuh berapa lama buat sampai ke pulau? Menurut jarak tempuh dari Google Maps, kita sampainya besok antara pagi dan siang. Sejauh apa woy pulaunya? Ya ampun, ke pulau aja harus sehari semalam. Yang ada bisa ngabuk laut gue. Makasih ya Jess, udah bagus dan udah paling bener lo nyuruh mami sewa kapal segede ini. Jadi gue bisa tidur nyenyak nanti malam. Kalau tadi kita sewa kapal kecil, beh, bisa mati kedinginan gue. Berguna banget kan? Berguna banget. Jadi nanti cuma kita-kita aja yang di dalam? Iyalah, sama Pak Supir satu. Kita bisa sepuasnya main di dalam, karena kapal ini udah disewa mami secara pribadi buat kita. Habis berapa duit, Cok, sewa kapal kayak gini? Mana serbaping lagi? Jadi lucu aja gitu. Kita liburan tahun baru di kapal aja gak apa-apa kok. Ikhlas gue kalau kapalnya kayak gini. Langsung masuk aja yuk. Udah gak sabar gue pengen lihat dalamnya. Yuklah, gas. Beneran kayak rumah, anjir. Ya bagus lah. Jadi gak kerasa kalau kita lagi di lautan. Gue aja gak se-estetik ini. Yes, kapalnya pasti ada kamar kan? Gue pengen rebahan soalnya. Ada, tenang aja. Dah lah, liburan di kapal aja kita. Gak usah ke pulau. Di kapal aja udah seru kayaknya. Gue yakin nih, ntar kita gak bakal kerasa. Tahu-tahu udah nyampe pulau aja kita. Jelas dong, kenyamanan nomor satu. Azik, mantap. Ayo guys, cepetan dikit. Bisa mereka naik kapal semewah itu cuma buat ke pulau doang? Iya, woy. Sumpah, pasti bayarnya mahal banget. Ya, mereka kan memang anak-anak sultan. Gimana sih lo? Iya, kah? Karin juga termasuk. Ya iyalah. Kenapa? Insecure. Nggak sanggup bersaing sama Karin. Nggak apa-apa. Mundur aja lah. Biar gue aja yang bersaing sama dia. Enak aja. Gue nggak bakal mundur ya. Gue bakal terus berjuang. Berisik tau nggak? Kenapa kalian malah berdebat? Mending kalian mikir gimana cara kita bisa nyusulin mereka. Kita naik kapal kecil aja. Hah? Lo yakin, Syah? Lo serius? Perjalanan kita jauh loh, Syah. Gue lihat di Google dari kota Sakura ke Pulau Pesona itu perjalanannya satu hari satu malam. Masa kita cuma naik kapal sih? Ya terus ke sana kita mau naik apa, Midori? Lo juga pengen sewa kapal kayak mereka? Enggak kan? Jadi nggak usah cerewet deh. Kalian butuh kapal buat nyeberang ke Pulau Pesona? Gampang kok. Nebeng sama kita aja. Gimana? Mau nggak? Kebetulan kita juga mau ke sana. Doang liburan ke sana. Ya iyalah, gue mau nyusulin calon tunangan gue, Viola. Wih, pas banget nih. Ya udahlah, kita nebeng sama kalian aja. Mungkin cuma mami sama papi aja yang peka sama hari ulta gue. Thank you.
Sejak kapan di sini? Mikirin apa? Kok gue perhatiin dari tadi kayak nggak semangat gitu? Nggak apa-apa kok. Lo tahu nggak besok hari apa? Bukannya besok hari Minggu ya? Memangnya kenapa? Nanya doang. Yes, kamar yuk. Kita mau rebahan nih. Kalian duluan aja ya. Nanti gue bisa nyusul. Ah, oke. Okay. Kita duluan ya. Kamarnya di atas kak? Iya, kan tadi kita udah ngecek. Lagi berdebar. Kenapa nggak diangkat? Males aja, nomor nggak dikenal. Ya angkat dong, siapa tahu itu penting. Ray, lo jahat banget sih ninggalin gue. Gue kan mau itu. Marsha. Sekarang udah tahu kan kenapa gue nggak mau ngangkat. Segitunya banget sih. Kayaknya tuh orang obses banget deh sama lo. Kok dimatiin sih? Susah banget sih, Ray, buat ngehubungin lo. Padahal gue udah 5 kali ganti nomor. Hey. Lagian lo ngapain sih gonta-ganti nomor sampai 5 kali? Lo masih nanya. Semua nomor gue di-block sama Ray. Lo ngerti nggak? Kasian banget ya lo. Emangnya seganteng apa sih itu cowok sampai segitunya banget lo ngejar-ngejar dia? Jadi penasaran sama bentukan cowoknya gimana? Yang pastinya jauh sama lo bertiga. Ibaratkan kalian tuh barang bekas. Gue itu serbuk berlian. Kalian bertiga itu nggak ada apa-apanya. Emang ya serbuk berlian, serbuk cabai kali. Asal kalian tahu ya, circle mereka tuh semuanya jogan-jogan tajir. Raja yang pernah gagal. Dan di antara cowok-cowok itu, ada crushnya Tari juga. Lo suka kan sama Tari? Gue tahu itu. Pas banget dong mereka lagi di sana juga. Jadi Gavin beneran datang. Terus nasib cowoknya gimana? Ya dikacangin lah. Gak mau lagi dah gue ngena waktu itu. Sumpah, enak banget gue lihat wajah tuh cowok. Kayak buto hijau. Becir, berarti jelek dong. Sebenarnya gak terlalu jelek sih. Lumayan lah. Tapi bukan tipe gue banget. Apalagi tuh cowok songong banget. Bukannya jadi suka, malah jadi ilfil gue yang ada. Emangnya tipe lu yang kayak gimana kak? Jelas yang kayak Gavin gak sih? Hey. Apaan sih lo? Kalau sampai kedengeran gimana coba? Anjay, ternyata lo baper beneran sama dia, Kak. Cocok sih, jadi couple dua jeruk, ya kan, guys? Kalian pasti dukung dong. Yoi, couple baru, Nich. Kalian jangan kayak gitu dong, makin baper nih gue. Yes, terus lo sama Ray gimana? Hubungan kalian tuh gimana sih sebenarnya? Ya, tepatnya saling gamon. Tapi masing-masing gak mau balikan. Aneh memang sih, apalagi nih anak. Kak Ray tuh udah sering ngasih kode, tapi dia tetap gak peka, Ege. Apa lo udah bener-bener move on sama dia? Gak sama sekali, Mik. Yang ada tiap kali gue deket sama dia, gue tuh bawaannya salting terus, Cok. Gimana dong? Kalian kalau ada saran bagi kek sama gue tuh bingung. Ya balikan aja. Apa susahnya sih? Masalahnya dia gak pernah serius pengen ngajak balikan. Masa harus gue sih yang ngajak duluan? Ogah gue. Mau taruh di mana nih muka? Ya ampun, adek gue satu ini lagi galau berat ya. Kayaknya lo harus diajarin jurus buat narik crush sih. Lo tenang aja. Kita pasti bakal bantuin. Karin mana ya? Kok nggak ada? Biasanya nyocos mulu tuh anak kalau ada dia. Dia lagi teleponan sama mominya di luar. Udahlah biarin aja, mungkin dia masih kangen. Apalagi sekarang kan tahun baru ya kan? Mami sama Daddy nggak balik apa? Ini tahun baru loh. Maaf ya sayang, Mami sama Daddy nggak bisa pulang. Karena di sini bener-bener full kerjaan sayang. Nanti kalau Karin nyusul ke Jepang boleh kan? Memangnya kamu mau pergi sama siapa? Karin ngajak teman-teman lah. Ya udah boleh. Kabarin aja kalau mau nyusul kesini. Beneran nih dibolehin? Kalau jadi habis tahun baru ya Mi? Iya, kan aja boleh kok. Oke deh Mi. Ya udah, kalau gitu Karin tutup dulu ya. Dah Mami. Yes. Nyusul Mami ke Jepang. Hey. Yes. Gak sabar lagi deh. Akhirnya gue bisa ke Jepang juga. Jadi habis ini jadwal kita ke Jepang ya? Kebiasaan deh nguping pembicaraan orang, gak sopan. Gak sengaja sayang. Lucu banget ya, sayang Reiko kali. Malah ngomongin Reiko, ntar cemburu lagi. Ih, pede gila ya lu kak, mana ada seorang Karin Minata cemburu, gak ada di kampus gue. Iya kak? Iya lah. Lo jangan sampai jadian sama orang lain ya.
gitu sih? Hey! Gak habis pikir ya gue sama Alien. Masa kita makeup lo butuh kayak gini sih? Mana kecil banget lagi? Nanti kita tidurnya di mana? Mau gimana lagi? Ngampar di sini lah. What? Ngampar di sini? Ogah gue. Mana kotor, banyak nyamuk lagi. Terus minimal ada lampu lah. Ini gelap banget loh. Kok ada ya kapal kayak gini? Gue kira kalian sewa kapal mewah juga kayak anak-anak JKF. Taunya kapal butut kayak gini. Ih, isri banget gue nebeng sama kalian. Duh, udah deh. Kalian gak usah banyak protes. Masih untuk mereka mau nebengin kita. Tuh dengar, seharusnya kalian tuh makasih sama kita. Karena kita mau nebengin kalian. Masih untung ada kita. Iya, makasih. Ini bang, gua liburan sejauh ini, naik kapal mewah lagi. Mereka mau ngedance lagi di pulau, tempat aman outfitnya. Agak lah, gak paham-paham lu sama mereka. Kalau serba pink pasti yang ngajak Jessica. Kapalnya udah berhenti nih, tunggu apa lagi? Gas turun. Let's go, jauh ke pulau. Kamu kita udah berhenti ya? Sering-sering kayak gini ya kak, gue gak nyesel sama sekali gabung sama kalian, diajak healing mulu. Makanya sekolah dulu sampai tamat kalau pengen ikut liburan terus. Nan, lu ngapain? Gue capek, numpang bersandar, bentar doang kok. Kalian kira nih pulau punya kalian berdua doang? Gak sopan banget pacaran sembarangan. Bener kata lo Jess, ternyata pulaunya di luar ekspektasi, bagus banget. Gue bilang apa? Secara semua koleksi tempat liburan yang gue rekomendasiin itu sudah pasti terjamin. Ya udah, di mana sekarang lokasi kamar kita? Kayaknya di dalam deh. Masuk yuk. Kok gak tahu di kamar mana? Kayaknya yang sebelah kiri deh kamar kita. Nanti tanya aja sama penjaganya. Wih, ternyata bisa mandi juga guys. Ntar kita mandi yuk. Gaskan lah. Iyo, jorok banget sih lo. Yaelah, cewek cuma bisanya nyusahin aja ya. Udah deh, gak sanggup lagi gue naik nih kapal. Tenggelamin aja lah. Kalau kapalnya ditenggelamin, nanti pulangnya kita naik apa Jamila? Gak usah gila-gila deh lo. Akhirnya sampai juga. Ya meskipun gak tidur semalaman, lo udah booking tempat buat kita. Tenang, semalam gue udah booking lewat online. Yuk masuk. Apalagi yang kau dustakan Mel. Semalam udah tidur nyenyak di kapal mewah. Sekarang tinggal happy-happy di pulau sebagus ini. Guys, di depan ada lapangan voli tuh. Kita main di sana yuk. Boleh, bentar lagi ya. Kalian lihat deh, ada jogan-jogan di atas. Ganteng banget sih. Kenalan dong, tukeran kontak Sabi kali ya. Meleleh banget, ampun. Buaya. Lu terlalu buaya bang, buat cewek spek Kak Karin. Jadi Kak Karin buat gue ya, tenang aja lo. Barusan gue cuma bercanda, Cil. Hidup lo serius amat dah, heran gue. Karin tuh gebetan gue dari lama. Lo jangan coba-coba mau jadi PHO. Itu loh guys, cowok-cowok ganteng yang gue omongin tadi. Kalian lihat sendiri kan? Oh my god, ganteng-ganteng banget. Kalau disuruh milih sambil merem aja gak bakal nyesel ini mah. Gak bisa. Pokoknya kita harus kenalan sama mereka. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo kita samperin mereka.
cowok. Hah? Wih, hoki nih. Baru aja sampai sini, udah disamperin para cewek-cewek cantik. Kita boleh kenalan gak sama kalian semua? Guys, coba deh kalian kesini. Ada apaan, Vi? Kesini aja dulu. Ada apa sih? Kenapa, Kak? Kalian lihat sendiri aja deh. Boleh dong. Apa sih yang gak buat kalian? Bisa aja deh bikin orang salting. Salah nih kalian percaya sama dia. Buaya darat soalnya. Kali ini gua gak ikut-ikutan, bro. Serem, jir. Sama, gua juga gak ikut-ikutan kali ini. Kalian berdua kenapa sih? Kayak suami takut istri aja. Mau lihat aja sendiri ke sana. Anjir! Lebih serem dari hantu di kuburan ini mah. Gua gak ikut-ikutan pokoknya. LOL! Ikutin, bro. Udah, ayo lah. Nah, ini urusannya. Enggak, gua gak ikut-ikutan. Aldi biang keroknya nih. Wah, kok kita malah ditinggal sih? Jadi di antara mereka gak ada satupun yang jomblo. Padahal tadinya gue udah ngehayal balik dari sini dapat crush baru. Tapi semua itu musnah. Allah wakbar, manusia-manusia ini lagi dah. Stres. Merasa bangga loh dipuji Brian kayak gitu. Pasti loh, biasa aja kali. Gak malu ya ngikutin orang. Kenapa harus malu? Cuma itu lagi, ngapain dia kesini? Ngapain lo kesini, ha? Lo sengaja ngikutin kita? Mau jadi gara-gara lo sama gua? Memangnya nih pulau punya kalian doang? Siapa aja boleh kali kesini, nggak ada yang larang juga. Mau lo apa sih? Lo masih nanya? Emangnya salah gue nyamperin calon tunangan sendiri? Gak usah gila lo ya! Amnesia lo! Lupa kalau kemarin nyokap gue udah ngebatalin perjodohan kita. Lo tuh udah gak ada urusan lagi sama gue. Bisa nggak stop ngaku-ngaku? Terus lo pikir gue bakal lepasin lo begitu aja? Gak bisa, Viu. Gue nggak bakal lepasin lo. Lo jangan berani-berani ganggu Vio lo. Atau enggak, gue habisin lo. Kenapa lo? Vin, udah. Jangan kepancing sama orang itu. Tujuan utama kita kesini untuk liburan, bukan buat berantem sana-sini. Kali ini lo selamat, karena gue mikirin Vio lah. Tapi kalau lo berani macem-macem, gue lihat aja nanti. Kenapa sih? Kalian gak suka banget kalau kita di sini juga? Kita juga mau liburan dong. Terlebih, crush gue kan juga ada di sini. Jadi gue juga wajib di sini dong. Gak usah halu lo, curut. Selera nyarai mah bukan kayak lo. Diem lo. Terong, lu cowok apa cewek sih? Pedes amat tuh mulut kalau muat. Bisa gak? Sekali aja kalian jangan gangguin kita. Nih lama-lama gue gusur juga di pulau. Kesel gue. Jangan gusur pulaunya dong, Al. Kamu gusur hati aku aja gak apa-apa kok. Kembali keras sendiri. Hey. Ada-ada aja deh. Ngapain lo ketawa-ketawa? Emang ada yang lucu? Pengen ketawa aja sih. Jangan cemburu, Rin. Lo tenang aja. Di hati gue cuma ada lo kok. Kali. Iya, tahu kok, Kak. Tapi jangan terlalu jujur ya. Gak baik. Ntar ada yang panas lagi. Kalian tuh ngapain ngikutin kita sampai kesini juga? Gak bisa ya kalau gak lihat kita satu hari aja. Gue bukan ngikutin lo ya. Tapi gue ngikutin calon tunangan gue. Udah basi tau gak? Calon tunangan apaan? Biasa move on keliling, kakak. Lo gak capek apa, Syah? Ngikutin gue terus? Gue risih tau gak? Akhirnya lo ngomong juga. Sampai ke ujung dunia pun, gue bakal tetap ikutin. Bang, itu cewek kalian yang kayak gini gak? Gak bisa diselamatkan ini. Udah kena LCD-nya. Kalau gue jadi Ray, udah trauma seumur hidup sih. Mending kita cabut aja yuk. Bad mood gue di sini lihat mereka. Penguntit. Kalian tuh yang penguntit. Rapi Ray, geng. Kok kalian pergi juga sih? Ray, gue di sini loh. Ditinggalin dong. Cantik sih, tapi mukanya terlalu kayak bocil.
masih kalah jauh loh sama gue. Kok mereka gak terlalu ngelawan kayak biasanya sih? Gak seru banget deh. Kalian mau yang lebih seru? Oke, nanti kita bakal bikin yang lebih seru. Terima kasih.